Allah yang kata, kalau semaya kita ni molek, semaya kita ni comel, semaya kita diakui oleh Allah Ta'ala, maka dengan semaya inilah sebagai menjadi tolong jawab daripada muka wanake dan kubur. Allah lah tunda royak ni bekala yang kita dah jadi lepas pada mati. Bo molek muka nake no masuk pula tanya kepada lekane kita ni. Sipe nak masuk lekane kita, dia tanya pelodoh. Sipe nak tanya marabuka. Bo nak tanya marabuka, tangi kane kita ni jawab. Hei muka nake, mutasah tanyalah lekane aku ni. Aku dah sedekah buat beli tanah kubur tebing tinggi 3,000 kok. Mutasah dah tanyalah aku, aku dah dekah ku takut sini dah ning. Tapi kalau 3,000 kok buat beli ngobok jambu tak boleh jawab. Ingat weh, buat beli cuk raya pun tak ada jalan juga tu weh. Haa tu, buat beli keladi 3,000 setengah, keladi gapo kaicun. Jamai keladi dodang, tak boleh jawab tu. Kena dekoh jariah ni. Penutup pun support, belaga akobe yang ada dan naca masing-masing. Haa tengok tu tu, hadis Nabi duk cerita dengan amalan sedekah kita tak takut ke. Kita duk le kubur seorang diri sungguhlah. Haa. Kelik-kelik, sore tubuh sungguh. Pak kalau tak ada amal lekat dia. Tekah orang dah usung nak siapa di sejik. Tekah orang usung nak hatta kubur. Mayak tak ada amal lekat dia kata Reno. Dia katanya, apa nama ni? Ya wa ilaha aina tazhabu nabiha. Ya wailaha aina tazhabu nabiha. Mundo age komando. Aku tak segi. Aku takut. Ni Nabi dia royak bele-bele dah. Bukan cak tujuh dia royak ni. Nabi Muhammad yang Tuhan latih rasul akhir zaman sebagai rahmat apa nama illa rahmatan lil alamin, melengkapi semua alam dunia dan alam akhirat. Ning deroyak bele-bele orang hak tak ada amal. Ning sabik Tuhan tak mati kita lagi ni. Dah Tuhan panjang umur kita lagi menando kata Tuhan sayang kita. Tuhan saya kita nak kita banyak amal ibadah. Dan duduklah kubus ni. Lalu dah semaya kecek dengan kita. Ya tenang Allah. Aku ingat kamu malam-malam membeli air semaya-maya tahjub. Aku ni lah ingat kamu malah cekak membeli air semaya. Mutakbir jadah Allahu Akbar. Aku semaya sunat tahjub 2 rakaat. Alolah Zainab mujulah mu semaya. Semaya duk kecek dengan kita le kubur. Tu nak royak weh. Nah, sabik orang panggil dalam kubur ni bila kita beralih daripada dunia masuk dalam kubur, ia ada 2 pihak. Kerehatan mana kesenangan. Orang ni orang bertuah. Masuk pak dalam kubur dia rehat sungguh. Tak ada kena matang, tak ada kena kibah roti dah weh. Tak ada kena tanik kelapa dah. Tak ada kena matang nyuluh dah. Tak ada kena nego jual ikan dengan coli dah. Kau duk rehat sungguh lah kubur. Lepas lagi, amalan pun tak ada kena buat dah. Semaya lah kubur dah dah. Semaya puasa ala kubur dah dah, sedekah dah dah, kau duduk saing amalan yang kita buat lanin. Duk kecek toteh toteh toteh, hak tu tak kesik itu. Kro'e pun kecek lah, hey. Mu nak-nak pagilah membaca surah Dukhan. Nak-nak pagilah membaca surah Yasin. Nak-nak malay lah membaca surah Tabah. Duk kecek dengan kita sebab tu Nabi kata Iqra'ul Quran, bacalah kamu akal Al-Quran.
Fa innahu, karena sungguhnya baca Quran ni, yati yaumal qiyamah, date hari kiamat, syafi'an li ashabi. Jadi sai temui kita le kubur. Ni neraya kata, hak Nabi neraya dah tu. Dah, haduk kecek dengan kita. Seni sungguh tak ada kena poso, tak ada kena semaya, tak ada kena motong. Dia orang panggil rehat, lagi pula ambil kesenengi. Nak-nak pagi, nak-nak pagi, nak-nak petai tu, hecu sergawi kita tengok. Kubur nampak sepi ya penutung, tapi mada basi rohu Tuhan hukumkan mata kita tengok dah kubur sumata mana ni deroyak orang yang amalai banyak dalam kubur. Sebalik kalau orang amalai tak ada dalam kubur, nak-nak hari duk minta Tuhan hatta kelih di kampung lebih tinggi pahatta kelih apa ikau weh. Ada harta ada, tapi tu hedo cerita dengan sebab dia ni kurang amalek, dengan sebab dia ni tak ada benda molek, maka dia minta kepada Tuhan, Rabbana absorna wasamina farjina na'man solihan inna mungkinun. Rabbana hi Tuhan kami, absorna kami napok doh. Nampak molek-molek muka nakis setara mana. Mata dia supaya kilat menyambar. Soro dia supaya ngaguru. Dia kata marah buka. Pak kita jawab kata dicat mairu. Tum. Dia tak sungguh. Dia tak ada kerencai dah. Malaikat dengan orang dosa supaya kita tengok roti cana dah. Keliul lak. Supaya tengok sepapi belut dah. Supaya tengok ikan uang gula kuning dah. Supaya tengok ikan giritun jam dah. Dengan orang dosa tak semaya. Dengan orang dosa tak tudun aurat. Tu tengok tu tengok paure tak pakai tukeng, tak pakai piye mano lagi kak. Nanti masuklah kubur. Pakar-pakar dia lah. Tak baik kaki dun luar. Tapak tangan dengan muka yo. Hak tu hair benar dalam email sampaiin. Email lain tak jauh lagi. Tu tengok pula tu dua orang setengah. Hak tak pakar tuking. Tu bucuk kalau tepak apa nama ni. Tepak idaroh jenggu tu dua orang. Hanu tiga orang. Tengok hujung terik kaki dun luar. Pak tak takut muka nakir ke? Bukan kita dah kerencai dah dia. La yasunallah ma amaruhum wa yafaluna ma yumarun. Apa saja hak tu yang suruh, kata dom. Gijo dom. Ya tanda-tanda. Ya turut tu yang suruh. Alolah, tapi kalau ada amal sedekah pun utuh. Amal sedekah ni royak ya muka naki. Mutasah masuklah ke aku ni. Aku dah sedekah 1,000-2,000-3,000 kuk buat jariah untuk buat beli tanah kubur nak tani orang mati. Atau aku dah sedekah tadika, dah sedekah masjid, sedekah tahfizul Quran. Aku dah takut sini dah. Pana ambil mana amal sedekah boleh kecek dengan muka naki. Ha ni kita dah jadi lah ni. Kalau tak ada ke perkataan ni lah. Wasamina, dan kami dengar dah ya Allah, dan kami nampak dah ya Allah. Tu orang dole kubur hak tak ada amal. Oleh demikian tu he farjina hatalah kami semula ke kampung tebing tinggi. Hatta bapa nak tanam kelapa ko dah. Hatta bapa nak tanya kita kahwin kau, kau dia musakin. Dok. Nak beli ngobok jamu bertitik ke? Dok. Nak bini dua ke? Dok. Hatta bapa nak mensolihan. Supaya nak hijau amal yang soleh. Nak sedekah, nak semaya, nak semaya tahjuk. Lagi nak baca Quran. Hal lagi pula nak zikir. Ni hodoh mitok ni. Inna mukinun, kerana sesungguhnya kami yakin kami cerak dah. Tapi pergi cerak dalam kubur. Nak apa boleh lagi dah.
Nak halu-halu telefon pun nak halu sapa dia. Ya putus surat kirim dah. Ni sahabat kita kena ingat hati walaupun kita hidup lagi. Tapi orang tua kita yang duduk dalam kubur, lagu mana keadaan dia duduk. Huduh-huduh dia tu tinggal juga kita kahwin sikit. Huduh-huduh dia tinggal juga bukan rumah. Huduh-huduh dia tinggal juga duit sikit banyak sebagai sakok. Hak kita duduk matang 7-8 rai orang tua kita lagi. Dekat, hak tanah pula dah liat sikit, tanah pula dah kau sikit. Dia tinggal kepada kita. Pak kita tak ingat kau yang duduk dalam kubur lagu mana. Sebab Nabi kata orang duduk dalam kubur ni. Nah, Nabi banding lagu mana? Nabi banding, Nabi kata al-mayyitu fil qabri kawarikin. Bermula mayat yang duduk dalam kubur ni supo orang lemah aidah dah. Dengan molek kau ibu dah, kau yang tidur mana tak tahu. Neng sok reno tu duduk tengah dua orang tu. Duduk kapit berbini dia kau reno tu. Eh deh, ini so sam si ha hut kit. Ini song kun kau. Ini ko sip song kun. Deh, lozeng ya kau yate. Tino kuat song roi kun. Dengar te weh pun utung yate tandok dah laning. Tandok dah makan di gedok kau tak tahu lah. Dua belah orang yang lu, deh, ada malam ni. Alik ni huk, alik ni song, alik ni si. Pahlawan tengok-tengok dua belah. Dua belah orang. La ilaha illallah. Gik manonya tak minat gitu lalu. Okay. Alalah, tu nak royak deh. Ingat molek lawi, kita orang jatuh ni kena ngaji lebih pada orang tino lagi. Sebab kita orang jatuh nanti, kita kena tanggungjawab ajar ini. Kena tanggungjawab ajar no. Pak kita wak tak karir dengan benda lagu ni mo. Nantilah mati sesok bini gatul lek kane anak gatul lek kiri. Dawanya jahil dia dan lagi nafkah. Dua ni tempat dia dawa. Daripada kita orang jatuh tak ada ambil buat berarti tertengah mengaji. Tak ada ambil berarti tertengah nah, daripada nafkah kepada anak bini. Kalau nafkah duit tak boleh la ilaha illallah ha. Bini dawa, dawa di akhirat esok. Pak kalau tak ada nafkah anak bini, semata-mata kita orang jatuh duk ngacara nafsu kita. Bini yang duk hijau, esok-esok bini boleh pergi dawa depan Tuhan sebagai orang tak, orang yang tak nafkah anak bini, lekat hutang, lekat hutang, lekat hutang. Dengar teh weh, kok yang teh tak hijau tu weh. Dekat boleh-boleh duk dengar tu kena nak orang atik lepas tu nah, lagi pula kena cek-cek orang pakat tu lah tengok atik. Kerana ingatlah kampung tebing tinggi yang wak haplah pada malam ni dah masuk 3 hari pada bulan Zulhijjah malam yang ketiga. Maka lalu itulah wak haplah wak adalah apa nama dah apa nama ni dah harap canggih atau haplah pada jepuk ambas sarah pada malam ni. Pak dia nak buat beli tanah kubur. Penutup dia kasih semua. Maka yang mana duk tengok boleh-boleh duk nerak atau boleh duk tidur. Tolong orang masuk atik duit dalam dia ni. Pak orang yang wik duit. Orang yang sedekah buat jariah ni. Kita ingatlah wik. Ingat kata tak ada boleh ke orang lain tak. Boleh ke orang dekah tu. Dah sahabat tu yang kata. Wa ma tumpiku min khairin fali anfusikun. Apa-apa barang yang kamu belanja, hartamu menjadi kebajikan. Dah, harta kita bila jadi kebajikan, maka Tuhan kata fali anfusikum untuk dirimu sendiri. Tak ada boleh kau siapa-siapa dia dak. Bukan boleh kau ambo, bukan boleh kau terima, bukan boleh kau boto, bukan boleh kau siapa-siapa dia dak. Hak kita dak sedekah 10 20, 1000 2000 tak lain tak bukan boleh kau kita diri kita sendiri. Ni siapa dia royak? Allah Subhanahu wa taala royak. Ha ni nak royak penutup dikasih semua dah. Ha di mana ni saja sama adalah kita duduk luar gapo bla-bla kita dah makan teh bla-bla kita dah makan roti bla-bla kita dah makan gapo saja eh kita kena ambil dengar tik nah ceramah yang ada pada malam ni moga-moga benda lagu ni mo ni yang paling hebat sangat sisi Allah taala
Hei, hebat tak hebatlah weh, nak royak weh. Malaikat kata kalau ku jadi manusia, Malaikat Jibril alaihi salam yang kalau ku jadi manusia, tamanna Jibril antakuna bani Adam. Kalau asa aku jadi manusia, aku tak si tinggal gapo namo wafi majalisatul ulama, majlis ilmu ni semacam lagu ni. Jibril kata ku tak si tinggal. Ni nam nando kata hebat sangat majlis ilmu ni. Siapa yang majlis kata Jibril kata ku tak si tinggal lah. Sebab banyak sangat kelebihan apa nama ni di dalam majlis ilmu. Nah, lepas tu kita tu bila-bila kita duk makan, bila-bila kita duk, kita ambil terbahagia, kita mari dengar te, untuk kita awak mikir tetengah kita nak bekal amal daripada mati. Amal bekal daripada mati ni. Bombing ni panggil 5 kali sehari. Ada kata 7. Ada kata 10. Kita ambil hak 5 pada dah. Boleh kita nak ambil wak mikir dah. Bomi kata mula-mula gapo? Bomi kata hei segala manusia yang duduk di atas belakang aku ni, mu ingatlah dalam perukun tak ada peritos putih habuk gelak cik. Lebih pada malai lagi duduk di kubur. Gelak habis-habis gelak. Gali berah tanuh. Bermolek sama luah dengan meja duduk ni. Dalai bermolek dengan palo. Padahal mau gali pulak dirusuk. Buh kita dalai tu. Ambil papai tuduh pulak. Pap! Duduk dalai tu dah lah. Tu nak royak. Kita sama sore dengan muka nakik. Kalau tak ada amalai, gapo kita nak jadi dalai tu? Hanim. Sabit tu lah. Di antara bombing tu royak bela-bela dah. Pelita dalam kubur ni tak ada sebutih habuk. Bila pelita tak ada sebutih habuk, mung nak wik ada pelita. Jawab bombing kata, musmaya ratik tengah malam. Tengah-tengah malam bela-bela kita bangun kecing. Jangan duduk gaduh masuk kelambu lagi. Semaya dulu kak nak royak wik. Semaya, semaya. Allahu Akbar, aku semaya sunat tahajud 2 rakaat. Dengan semaya tahajud, dengan qiyamul lainin lah, sebagai jadi perita di dalam kubur. Ni bumi pesek siap-siap dah kita. Pak kita tak kena sepuk dah lah. Kalau kita tak bekal pun. Ni amal semaya malam nama qiyamul lain orang panggil. Bila-bila kita bangun kecing ni, kecing 3-4 kali dah malam ni. Kena nak kecing manis dah. Sudah kecing 4 mari nyok-nyok itan je berah. Oh, pukul 4:30 dah. Pukul 4:30 lama nak bayar tajuk, masuk kelambu pula dah. Alalah, tu nak royak weh. Nah, apa kita boleh dengar mentengah buang minduk panggil 4-5 kali sehari. Ya tamu, membuatlah persiapan semaya malam, nak we ada perita dalam kubur. Tu so. Yang kedua pula, jawab kepada buang minduk kata, hei segala manusia, yang kamu duduk di atas belakang aku ni, mu ingatlah dalam perutku ni, tak ada sain temih, tak ada. Hanya saya tak ada. Sore sungguh. Sabit Nabi kata, yattabi'u mayyita salasah. Turuk mayat di kubur ni 3 karo. Gapo kata 3 karo. Wa ahluhu warih waroh. Wa maluhu harta. Wa amaluhu amaleh. 3 ni turuk mayat lah. Nampak orang usung pergi semayah. Usung pergi tak kubur. 3 karo ni yang turut mayat pergi kubur. Habila 3 karo mayat ni pergi kubur, Nabi kata, farji isna ni, kelik 2 karo. Gapa kelik? Warih waroh ni yang kelik. Dan lagi pulaknya, harta kalau kereta kita hantar mayat pergi kubur, wak kelik juga kereta pun. Tak ada tanis sekali dengan mayat dah.
waya beko wahidah hok duk sekali dengan mayat adalah wa amaluhu amalle. Semacam mana kita duk ngaji pada malam ini, semacam mana yang kita duk semaya iso saat ini, semacam mana kita buat duit dalam tank saat ini, hok ni orang panggil amalle, hok bersama dengan kita oleh kubur. Bahkan madia bekalai kita hok bomin kata tak ada sign temik, nak we ada sign temik, tak lain tak bukan kita bacalah Al-Quran. Ya Nabi sebut kata ikra'ul Qur'ana, bacalah kamu akan Al-Quran, fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nah, jadi saya temeng orang baca dalam kubur. Ni hadis ni rawahu Muslim, hadis sahih. Dua, dia dah panggil kita ingat molek. Pak kita buat persiapanlah. Yang ketiga pula, ya tahi segala manusia yang kamu duduk di atas belakang aku ni, dalam perutku ni ada benate hulakallah biso. Bisa tak bisa dia la ilaha illallah. Sekali ketik 70,000 tahun duk geliru bisa lah diri. Nak lari tak boleh, nak lari ke mana dah. Nak lari ke mana. Siapa habis 70 tahun habis bisa hula ketik pula. Habis 70 tahun ketik pula. Duk lagu tu sama taro nak pergi siapa pada hari kiamat. Ni orang panggil orang yang diraka yang lebih lagi tinggal semaya. Yang lebih lagi orang tak keluar jakak. Yang lebih lagi orang tak dengar orang ngajar. Yang tiga kara hula duk tunggu. Nggak boleh pun untuk dia. Tiga kara ni hula royak si ada. Jamil Abu Bakar. Dan duk semaya jadi Tok Imeh. Kamalia di dalam kain putih seorang mayat Jami Abu Bakar tu duk gerak. Dah, hula duk gerak di dalam kain putih. Bo sudah dia semaya gapo siap gitu gini. Gi buka tengok kena hula ada besar betih. Duk belik mayat belah-belah dah. Ni nak royak. Benda yang sebenar berlaku Jami Abu Bakar. Kamalia bila sani hula do belik, Abu Bakar suruhlah sobat-sobat dia igak. Jawab di hula kata muna igak aku bapa, aku asalok gapo. Pas tu Abu Bakar ditanya, "Pageno boleh membelik mayat ni? Mayat ni asalok gapo?" Dia jawab kata salah satu khotahu. Ah, tiga kali dia ada salah mayat ni. Mano kata tiga kara ya tamonyo tarkus solah tinggal semaya. Tinggal semaya ingat molek-molek hula do lapar lebel tah darat tu duk mai belik dah. Jami Abu Bakar belalah ni tak ada belik pun tapi cerita sudah mari dah. Ya kata aku duk gerak orang yang tinggal semaya. Pahaya keduanya pula orang tak keluar jakak. Duit penegak barang rocek beras saka gapo dan susu tak tusu gandum tak gandum tak kira dak wak tak karik nego kerak nego kelapa gapo tak karik ada itu dak ha tak keluar jakak mah-mah hodok tak hodok taruh sapa lima kok cune awe habak ayo lima kok cune duk taruh tak pakar. Kalau pakar tak apa, silih duk pakar pergi mari tak apa lah. Kalau dah taruh sampai tahun lima kok cune, kena keluar jakak. Dan tak keluar jakak, hula kata kudu nanti nak ketik belah-belah dah. Tu hula royak siap-siap dah. Pasal lagi weh penutung. Yang duk tengok dalam ni pun baiklah. So laginya tak lain tak bukan yang hula duk tunggu gapo nama. Orang panggil orang la yasma'u teh kaulin minal ulama. Orang tak dengar orang ngajar. Ni royak kata boleh dah kita plan-plan. Perubahan kita lebih-lebih lagi tambah tak berapa hari nak sambung.
kita ubahlah sikap kita sana kepada malah ngaji, kepada rajin ngaji. Kalau kita tak si takut kepada hula yang duduk tunggu dalam kubur, ngajilah kat walalah tok laki tak suruh sekali pun punya orang ngajar. Pas masjid ni tiga orang duduk ngajar. Tok Imeh dia royak dah sana. Marilah getih tarti bukan soal kita. Ni berlaku sebenar yang sebenar Jami Abu Bakar. Hula kata tiga perkara ni lah. Tiga perkara ni lah aku duduk tunggu lah kubur. Orang tak semaya. Orang tak keluar jakak. Orang malah ngaji ugamu. Hatulah yasma'u qaulin minal ulama. Tak sedengar orang ngajar kalau kecek apa mudah-mudah. Hatu. Lebih-lebih lagi. Jatai baik, tina baik. Orang tak minat ugamu. Boleh panggil. Wati narut pencalum ni aku lebih-lebih dah. Ha ni boleh kita start dah. Sutadara seminggu sekali mari tandoh lah kelinga dengar. Ikutlah dengar pekoh kau, dengar tasawuf kau, dengar usuluddin kau, dengar hadis, dengar tafsir. Marilah kita ngaji. Jangan kita deribu tangih malah. Sakwan dengan satu hari bila kita mati, nanti menyesalah dengan Allah Ta'ala. Sebab hadis dia royak sia-sia dah. Ha tu tiga kalau saat ni deh. Ha di antara ingat molek huladuk tunggu dah tu. Deh, ha baik. Kama dia, dia kata, nawi lepas daripada hula kalau lipe yang ada dalam kubur, masa tekah kita hidup lagi laning, gapo namu kita cendek beka. Iaitu kita kena rajin baca bismillah, kita kena rajin pula witu baik air mata, takut dengan seso Allah Ta'ala. Ni hubak dia, hubak dia. Witriyok dia dengan Allah Ta'ala malam-malam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku dosa banyak, ya Allah. Kalau mu tak apaku, ya Allah, aku masuk lewongi selama-lama, ya Allah. Dosa besar, dosa kecil, ya Allah. Dosa bertidur luar, tekok di luar lama mana, ya Allah. Tidur ngatuk laki ku bahan busuk, ya Allah. Ku pergi kedah bahan sedak, ya Allah. Teruklah, jamin ku zoleh, ya Allah. Jamin ku takti, ya Allah. Aku tak sedah, ya Allah. Aku naklah bila tidur ngatuk laki bahan sedak dah tu, eh. Tak sedih bahan busuk dah. Kali tutup laki atas bahan supaya ngatik kucing dah, ya Allah. Ini tak dia. Untuk lelaki terenuh minum bau teh kucing lek kelambu ni. Minum kata teh kucing mana go kelambu kita dah molek katuk ngapi tupo. Tadda bel. Ni dia mahu wak-wak kat dengan hidung ni teh kucing ni. Tadda, tadda belo, belo cahaya amur lah minum kata. Apa isi gimai kain minum, pahari dah tak masuk. Tidur pakai kedaruh katuk lelaki. Alalah, deh tu nak royak wi. Hei, ia kena sipen molek tempat tidur tu laki. Rajo tu, rajo tu. Ha tu nak royak tu. Rajo di atas kita retino. Jadi dia menyek tempat tu laki tidur. Ni golau, hei, batas apa tu, batas sarung tu laki tu pak cahaya. Deh, pak cahaya nampak sekali pepaham kayu. Nampak sekali pekoloh tarikah. Nampak sekali semua. Nah, supaya dengan tembok. Gapo, alio basi. Tak ada basuh-basuh lah yang tengok tumuh tu deh. Kena cara untuk laki kita ni. Sabit Nabi yang ada sebut. Orang tino mano-mano. Tak kedainya dosa dia sama banyak. Eh, palo dia ni sama banyak. Ngamari yemek Nabi iso. Tak ada dah mariye orang lama satu. Likungi langit. Yang molek sekali orang tino. Lama dua Khadijah binti Khuwailid. Lama tiganya Fatimah binti Muhammad. Lama empat Asiyah bekas bini Fir'aun. Ni lama empat sebut lagi kita ni. Nah, tapi Nabi gi kata. Orang tino mano-mano yang palo dia sama banyak dengan Mariemek Nabi Isa. Tapi kalau yang deraka katuk lelaki, tak boleh masuk selego. Ni nak royakwi. Sebab apa? Sebab kita orang tino belum daripada belaki, selego dewah tapak kaki ibu. Bila pak kita belaki jadi ada tok laki lah kita. Serga dia beralih. Giduk wah tapak kaki tok laki.
Kalau karibu rasa tak cerak, rasa tak selumba, rasa tak harap tanah harap, sama taruh kelip tangi nak tidur, cuba ita ditapak kaki tu lelaki anda, kedok senegur. Kalau dia tak ada lagi, ita lagi. Ita lagi. Acik temu dua utih, yang kecuk, ya Allah dah tu. Tu senegur. Hati ya Allah dah tu, tu panggil. Kelip tas lagi deh. Ha tu neraya wei deh. Ha tu baiklah di antara neraya. Habisnya ngi dok deraka ngatuk lelaki ni. Abak Saleh nanahri lebih-lebih lah raya nak sapa ni. Tak pandai dah kita nak sahabat Saleh. Kena ambil tekok kita pipi kita dok tak tekok be ni. Be minta maaf be deh. Dalam masa dok deraka ngabe sikit banyak laye tak comel cakap pe hudo. Deh ah sekali tunyo deh abe makan palo ike ande makan isi. Aku abainya berasa minta maaf bede bede abai pun tak apalah aku maaflah kamu mungkin jauh sore aku bawa rambut ya aku tak abai pula dah tu hari raya tu bini kena tepek sini muka dia tu tak usah duk gaduh dengan tupak lagi lah tak usah duk gaduh dengan apa nama ni dengan gosok baju minta maaf dengan abai kita dulu. Lepas tu kalau jago kata notok pipi kita tak ada di tekuk abai tu lapik kisi kita renok tu lebih tinggi. Ha deh, atu dia panggil hona sapa ngai Yahdi dia panggil. Ha baiklah, atu dia panggil sebagai kusna hilem ngatu. Paklek kok tadi pula. Kubak yang nak lepas pada menate bisa dalam kubur, kita ni kena rajin hati tupoh air mata takut ke Allah Taala. Malam-malam kita katuk perita pau duk sore diri, ingat kata duk dalam kubur. Dengan tak ada-ada siapa dia tolong. Muka nakil. Dia mari tanya aku. Kalau aku tak ada amalan lagu mana ya Allah. Teriak situ. Air mata yang titik tu tu. Menjadi regor sisi Allah Ta'ala. Siapa hari dengan aku nak makan. Tapi syarat. Air mata kita tubik. Dengan takut azab Allah. Air mata kita tubik. Dengan sebab takut ke api dengan aku Allah. Ini regor yang paling sah. Kita jarang nak tubik air mata dengan lagu tu. Bolehkah kita tubik air mata sakit hati dengan no. Sakit hati dengan tuk laki catai dengan sokon. Trio orang kelola atau abang mu berat dah. Rena nampak dia masuk dalam kambing semua. Kau dewasa tu ming tu tuan nama Aisyah ya buje tu. Abang mu nampak ku tengok semua. Di malam ada trio punya sing-sing. Allah teriak orang kosek tangan tu teriak. Air mata tu tak jadi. Pas teriak pula air mata perai dengan naik buku lakon tak nikah. Dekat perai jatuh sungai naik walangi demo. Memulai yang terperhati tonton topai. Kita pun ceru air mata atau belah. Dah, satu dia panggil air mata ni tak ada rego. Air mata yang ada rego, air mata takutlah kubur. Takut dengan kebesaran Allah. Takut di padang mahsyar. Takut di jumat tasirah. Mikir molek kau ibu bapa. Getok panjang rayatan sampan pi. 3,000 tahun. Nak jalan lagu mana kalau tak ada amalan. Tajel lebih pada pedih. Haluh lebih pada rambut. Api ni aku dah bawah. Tapi ke benda ni yang kena sapa sak wandeng satu hari kena sapa situ jangan dia wasa lama dia dah dagi tak nak beradu dah sampai kedah orang Arab yang telaga mana kullu atin qaribun tiap benda duduk depan ni dia kira kata dekat dah mati pun duduk depan le kubur pun duduk depan pada masa pun duduk depan timai menimai amalan pun duduk depan jadi timur surat kanan kiri pun depan siratal mustaqim pun duduk depan neraka surga pun duduk depan juga jangan berasa kata lambat sebab kita dah hendak lagi hok lambat-lambat ni benda tinggal tinggal pukul 8 tadi akan jadi pukul 8 esok. Hak esok akan jadi kemarin, kemarin akan jadi main dulu. Jadi tahun lalu, mulai dulu. Kau jauh, kau jauh. Tapi duduk depan ni kau dekat. Kau dekat semata-mata. Khabar-khabar kau, wak letih, tak kau, tak ada apa-apa dah lah. Nama wak letih dah, medah. Malah dia mula tawak mula letih. Pak nak tolong gapa ke celah tu.
Di situ Tuhan tunjuk segala-gala dah. Kalau amal sedekah dia tunjuk. Hak kita nak kerok kubur. Falaula dah. Falaula iza balagaltil khulqum. Falaula iza balagaltil khulqum. Nah, apabila nyawa kita sampai batas khulqum dua letih. Nyetok nyetok. Segala napah kita segala roh duk beripul di lubang lekung ni. Sampai kata nyawa sampai khulqum. Celah tu pula Tuhan mari tunjuk. Nah, hina izin tamzurun. Pada ketika tu boleh kita nampak belakang-belakang dah. Nampak amalan jahat, nampak amalan baik. Tapi kita minta kau Tuhan, Tuhan tak widah. Gotorok kau kita duduk seganing lah. Gotorok kau kita duduk sehat ning lah. Sampai Tuhan duduk cerita lah surah Al-Munafikun. Tuhan kata lagu mana? Tuhan katanya, nah, wa anfiqu mimma razaqnahum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Tuhan kata membelanjalah harta yang aku beri kepada mu tu. Begitu tak ada cara habuk kita ni. Serah bawah bada kita, berah kita, gemuh anak kita, gapo roti, cana, teo, te sekut, tadok. Wa ma bikum min nikmatin paminallah. Bagi yang ada pada kita ni, hak tu hei lako-lako. Kita tadok kalah buk. Tapi jangan dia berasa hak kita, dia berasa kita, kita saya lah. Ingat kata hak tu hei. Bila khadiyo wa anfiqu mimma razaqnahum, hendaklah kamu belanja daripada rezeki yang telah aku beri kepadamu. Tu esok kita belanja wa beli tanah kubur, wa masjid, wa tadika, wa tafi, tolong anak yatim, nah, tolong orang susah-susah dengan harta kita tu. Gambar dia Tuhan suruh kita sedekah saat itu min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, belum mati mari. Dah mati mari tak ada apa-apa. Tengok mak kita halu apa kali kita. Medah mutulun dekah aku tewe di tanah kubur tepi tinggi itu aku teruk benar dah doktor bukan akil mu tahu dah medah. Handak dah bunyi po cuma sakit dan anu Nabi royak sihat dah. Al mayyitu fil qabri ka warikin, mayat dalam kubur kata ada amal le supaya orang lemah air dah. Orang lemah air ni mati weh tengok mula tembok cuai dua dia berkata. Mati dah itu selalu dah nyanyi gak dia deh. Hatu negoya, pama kita ayah kita pun kita ingat takut duk lagu tu juga. Boleh dah kita pergi ke mana? Leh? Oleh, tak boleh ada. Yang duduk tu, kena lah. Akil-akil lening, yalah, jatuh ada lening. Ya ada bak pisik kata Ime ni. Tebe. Belah yang ada bak pisik. Habis dia boleh duduk situ tu, belah. Aku kena dia. Mai pak pisik kamu tu yang mana dia wujud tu tadi. Kamu tahu tengok dia mau jepuk kongkong. Tubik-tubik lah belah woi. Duk kena lah tu. Akit tak oblah. Tak kira tu cana lah dah. Oh, dek so. Oh, dek so lah lagi tegak. Dah. Hati baik. Kama dia tu yang suruh kita tu belanja. Belum mingkobli ayat tia ahadakumul maut. Belum mati tu mari. Belanyalah belanja hantum. Desapa. Dah. Malakul maut mari. Desapa maut tu mari. Tentu mungkin jawab lagu mana. Rabbi laula akhwaratani ila ajalin qarib. Ni tu ada royak orang yang sesat bila tak ada amal dia ketika dah mati. Tuhan, Rabbi laula akhwartani ila ajalin qarib. Mu jangan mati lagi Tuhan, aku sebentar boleh 10 minit. Sebentar ya boleh 10 minit, mu jangan mati lagi ketika dua waktu.
Ketika duk tarok, nyawa dah hamuh tubik. Baca gapo kat nyawa hamuh tubik. Nabi kita hajar mari. Kau Nabi naik Isra' Mi'raj di langit yang keempat. Nabi jumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris duk baloh dengan malakul maut. Kata malakul maut ambil nyawa derah, ya terah mati. Jawab malakul maut kata, semenjak aku dah ambil nyawa orang ni, tak ada lagi lah aku ambil nyawa derah penganggu. Mu ni ambil nyawa orang pisik sungguh dah. Alih pergi pulak dah. Okay. Amung aku ambil orang pisik sekali. Musa dah kata apa lah. Nabi dia dengar kata mati ni sakit. Dalam keadaan tu hai gitera ya. Malakul maut gitera ambil nyawa Idris. Sakit lagi Idris duk balah dengan malakul maut. Lalu tu Nabi bawa satu doa. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ni sampai kena bawa tik Nabi bawa Nabi. Jadi waktu dak mati ni sakit, nyatah bui. Tapi pergi pelompo tu bui mata jeloi. Ya hengek dua. Pakai terjangi wi mati sakit lagu tu minta Tuhan. Kalau Nabi baca sekali ya, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Tuhan Nabi baca, Tuhan memudahlah aku ni semasa aku mabuk mati, jangan aku jadi sakit mati. Tuhan Nabi baca tu doa yawi. Kita tak ada baca apa. Oh, Allah duduk situ pula dah. Allah duduk landing ya. Ngabata dengan apa? Anu. Allah tak boleh dah kau kuan tadi. Majar nak Allah. Eh, apa boleh main ya? Ha, cuai-cuai lah dek. Allah dia lain ni. Allah, juta kuah lah na. Ya, juta saya na. Lengkuah lah. Allah tak marah na. Oh, sekong roti. Ambil pen raya, pen kemakan. Kemakan pun tak agak juga. Cotek di tengah tu. Eh, apa boleh main tu nebe. Nah, hatu baik kita klik kumi tadi. Turun ke Allah Ta'ala. Rabbi laula akhwartani ila ajalim kori. Tuhai mu jangan mati lagi ku tuhai. No wagab. Po dia minta tuhai tak usah mati lagi. Penutun. Fasak. Apa ni? Fasadak. Fasadak. No sedekah. Ning kata sedekah ni lebih. Eh, bukan nak minta semaya. Bukan nak minta wahji. Bukan nak minta pergi tengok bining. Bukan nak pergi tengok kelapa. Bukan minta nak pergi semaya. Bukan minta nak pergi wabaik. Minta itu yang jangan mati. Nak sedekah. Ha, ni penonton dikasih semua. Sebelum kita sampai situ, sini ada peluang bagi kita. Dan di kapung tebing tinggi, terketak daripada ampel sungai padi. Dah jalan lagi golok penonton yang duk tengok sumbat jalan naro sekejap tengok lagi. Perlu sangatlah ahli kapung baik tu nebe tu ime kan makan semua oboto. Wah haflah lebih-lebih lagi orang muda penyokong kau ibu. Nak beli sebidang tanah untuk tanda orang mati di kubur. Ni rumah asli sungguh. Rumah yang kita duduk hak lama tiga. Dan lama satu hujung selebih ada. Lama dua dalam dunia learning. Lama tiga beralih dalam dunia learning. Giduk di kubur selalu dah. Duk situ lalu dah. Pak yang mati. Dia mentah kata cerak dah yang mati. Beralih duk di kubur selalu dah. Tak taruh siapa 24 jam dah dah. Usung di demo selalu dah. Kalau kita hanya ada berangkas itu, insyaAllah dengan sedekah kita ambil doroyak dah tadi. Dia mari ikut tangi kane, maka tangi kane jawab kata, ya muka naki, mutasa masuklah, aku duk sedekah ni siya malek, aku duk takut sini doh ni. Ni ngak malek sedekah tolong jawab ngak muka naki. Nak kata si benda lagu ni. Hanuk tolong buhlah duit-duit tu. Dah penontonnya duk tengok. Kama dia kita tahu kita dah wis somong dah. Hak somong kita buatlah senyap-senyap. Itu hetano siap dah. Sini kena pakar modal wi banyak sungguh. Sampai tu he kata lagu mana ni tazawwadu berbekallah kamu. Ha tu he kata. Suruh bekal.
sebaik-baik bekal tu fa'in nazar fa'in nazar fa'in nazar fa'in nazar apa nama ni fa'in khairu zal di taqwa. Sebaik-baik bekal ni adalah takut Tuhan. Hak ni hak bekal baik sekali ni. Saat ni kita dengar dah mami duk panggil nak we lepas pada menatai biso mu kena we tubik air mata tiap tengah-tengah malam atau tengah hari we takut dengan azab Allah Ta'ala. InsyaAllah menatai biso yang takut dan kubur dan ketik. Pak kiranya kalau air mata tak tubik juga beli bawang merah beli dua ulah. Belah-belah ada semayat tahjub malam-malam ngonyoh bawang merah dulu. Bawang merah yang ceruk air mata weh. Buah air merah, bawang merah dulu. Tidak bawang putih. Dah payah teriak sangat. Ha tu humbah. Bila tumbuh air mata teriak dengan azab Allah Ta'ala. Akan kamu lepas pada menatai besok dalam kubur. Bombing ngoyak siap dah. Ya lagi, so lagi. So lagi. Bombing kata kalau muna wilpah daripada wilpah pada menatai misal dan kubur so lagi mu kena rajin baca bismillah. Nak tidur bismillah, nak makan bismillah, nak jalan bismillah, nak duduk bismillah, nak siakan bismillah, nak bangun pada kesiakan bismillah, nak buka saji bismillah, nak motong bismillah, nak turun tangga bismillah, nak naik tangga bismillah. Siapa orang ingat Jamilah mana? Jamilah bismillah. Oh tu orang ingat pada waktu. Ni Jamilah mana? Conceng si TV perakun. Nak mana gelar waktu? Hari ada tak kata Jamilah conceng? Buah kuat. Kecek kuat. Bukan Jamilah ni, Jamilah lain. Ada Jamilah lain ni. Ha, bukan Jamilah ni, Jamilah lain Malaysia tu. Jamilah ni juruk dia kan. Ah tu neraya we. We orang lekat atas Jamilah bismillah. Jangan duk tinggal. Neraya we. Siapa kita nak jimuk kena bismillah lagi. Ingat molek kita orang jantai reti nak bersupa. Kalau abel tak bismillah katuk dulu lebih tunggu tu. Ni dah we ke dia. Bapaknya nak we baca bismillah takut capur dengan benda setek. Tambah-tambah dunia lah ni tu pula la ilaha illallah tengok tu. Nah, tengok gapo budak ni warung lah ni tak kira dah. Tak kenal dah mapak, tak kenal tu guru, tak kenal pula tu nebe, tak kenal nayuk. Ya semata-mata nak hajak dia ya. Kalau asal dia tak ngaji ramai mana terbanyak ada pemuda. Nah, halal ni wasa takip pok pun ada dah. Hawasa tepok pun ada. Hak tenemok pun ada. Hamba biasa tengok dengar sendiri mana pergi ceramah dalam grup. Minta duit komok 4,000 kok dia royak sendiri. Mok tawi habis duit dah. Lama kena dah duit sama. Dia ikat di tiang tengah. Ikat di tiang tengah. Dengar kain lepas mok orang tua nak gerak dia tu. Pak gapo dia ambil wadena. Ibu ambil sare kengok. Pak sare dia royak. Dengar mulut dia sendiri. Kau dia mabuk. Dia mabuk yang tak kena. Sebab orang panggil arah ni. Orang panggil khomlun mana pun nutuk. Yang nutuk akal. Pak dia tuduh akal. Dia tak kena dah lah. Tak ada kena pia-pia. Dia nonok benda dia nonok. Hatu dah raya. Kamu dia mok dia tahu. Dia ikat. Dia ambil pak sarai kengok. Cuba kita gambar. Dia molek. Bermolek yang gebak brrrr ya merah mek dia tu aduh sakit jangan buat komen jangan buat komen tasik dah buat aku nak duit pun mu tahu kecek muku tak nak kecek dah ambil sehari lama dua pulak perah ya merah kengah waduh-waduh ya ayak mek ya kolek selok kengah dua tiga ekor pun sakit ya ketik mek ya habis. Lalu itulah demo pungceng kau danduk igak buh dah lego. Semenjak tu ya royak kamu. Lebih kurang yang kata kak dengan 3 tahun dah. Salih semutih mek yang tak nak kirim. Soh nak mari tengok. Sakit hati gak buat teh aduk. Ning sambil kena jaga benda anak lo ni. Di masa kita turun benih tu kita kena baca bismillah dah. Ning gak nak setih nak hipo tak ada baca. Baca hamak setel. Dia capur waktu sudah. Papak tiga cahaya dah rambut. Butir stak, labu tenying, pindah muda. Tiga cahaya. Kerana benih tu capur dah. Ni budak lah ni kita kena beringat situ lagi dah. Dekat.
Pak baca bismillah tu hawi pahala banyak. Banyak setara mana dah. Nabi katanya, man qala bismillah indal jima'i. Siapa-siapa dia baca bismillah ketika nak jimak dengan bini dia. Alik bini pun kena baca, alik tok laki pun kena baca. Dah, sampai tu kalau tok laki tak baca, bini katuk dulu dua paha tu. Sudah gaduh buka. Bila dia buka, bunyi bismillah. Sekarang tu tak apa dah. Bumlah. Cintam sebaik. Mimi penhar. Ha, tak ada doa apa lah benda ni. Muka kita nak buwi. Tak wih dosa. Misalnya orang yang wih dah. Ha, tu baik. Hakama dia lepas pada tu. Bila pak nyimok dibaca bismillah. Falahu hasanatun. Boleh. Lekak benih. Nah, palahu waladun. Kama dia, pa'ata waladun. Mendatih kaya boleh anak. Dengan kita baca bismillah. Kama ni Tuhan nak wilang ke mana? Nabi kata, falahu asanatun. Berapa kebajikan yang Tuhan nak wilang kepada mokpok yang baca bismillah sana. Ketika nak jimuk. Nah, bahwi tu banyak mana? Ah, dia katanya bi ada di nah alfasin zalikal waladu. Sebila-bila anak duk nyawa. Banyak mana kita duk nyawa? 83,000 lebih. Sehari semalam. Duk serak tu baik, serak tu baik, serak tu baik. Pak banyak tu mak pak kita boleh pahala hari-hari. Pak hari-hari Allah tak kena kanda lah pahala. Tapi nak bertelek dengan bismillah tu molek. Lekat benih pak. Tak ada gapo. Nyawa tu mengikut. Dah apa nama ni? Orang panggil. Bi'adadi zalika. Dah. Bi'adadi alfin zalika walandu. Sebila-bila napah dimaki anak dun nyawa. Lagi pulaknya. Dah. Wa akibi. Boleh cucu pula dah. Cucu duk nyawa tu hari pahala cucu tu pula kepada kita ila yaumil qiyamah sapa hari kiamat. Ning bismillah orang okay, panggil. Habis jangan duk lupa dengan dia. Nggih. Ah terbaik. Kamadial pada tu dah siapa dia yang rajin baca bismillah maka benatel lalu kubur yang siap dah kata akulah tak makanmu, tak ketikmu sebabmu banyak baca bismillah. Lebih-lebih lagi nak tidur, kita jangan tinggal 21 bismillah. Hajarlah wilkat semua. Sebab tu hai bebas kita pak karo. Mana? Mati tak kejut. Mati tak kejut, dia panggil mati dah kiro. Yang kedua, lepas pada usik teh-seteh. Lepas pada usik teh-seteh. Yang ketiga, daripada curi rumah kita orang jaga. Tuhan jaga. Yang keempatnya pula, di antaranya, wak karuk-karuk manusia daripada nyakit hikmat, Allah Ta'ala jaga kan kita tak kena. Itu 21 kali. Waklah nanak malaikat ibu apa. Ni hak lebih dunia, hak akhirat esok, sapanya, apa nama ni, dan sapanya, mati esok masuk dalam kubur, benateng yang bisa dalam kubur, tak ketik kita sebab kita, rajin baca bismillah. Haa, ni kita boleh amal hak ni pun, alhamdulillah dah. Ada baik penonton dikasih semua yang duk tengok di mana saja akobinyo ada apa nama ni cuban cinai busro mas majing Tarakan Kuruntai le bancirio 914304333339 nah sapo riolah nah apa wasa nak tolong sokong atau nak masuk saham kosi wak beli tanah di apa nama kebun ti apa nama ni tebing tinggi. Hasil lah akobing yang ada di Ramah Kaca Al-Huda dan Ramah Kaca Baba Cenon. Maka sama-sama lah kita pakak on duit masuk. Dengan duit ni lah sebagai jadi jariah di akhirat esok. Pertama lagi kalau kita jariah atau kita sedekah untuk abli tanah kubur tepi tinggi malam ni. Hadal lepik ni. Maka tak ada siapa dia tahu. Tak ada siapa dia tengok. Tak ada siapa, tiada royak siapa-siapa. Kita ikhlas dengan Allah Ta'ala sungguh. Maka Nabi kata gini. Nabi kata sedekah tu siri. Sedekah senyak-senyak ni tak ada siapa dia tahu.
supaya kita on duit ni lah. On duit masuk dalam dalam Al-Huda baik, apa baca nama baik. Masuk duit di dalam tu, tanda siapa dia tahu, maka Nabi kata, tutbi'u ghadabar Rabbi. Adalah orang ni saat ini, hak dekat senyak-senyak, tak ada siapa dia tahu. Memati kemarahan Tuhan. Tuhan tak marah dah dia ni. Ni neraya lebih sangat. Siapa dia lawi tak sewi Tuhan marah. Dekat senyak-senyak buh dalam un, dalam, dalam apa nama, dalam terasa masing-masing. Aku biar meraya dah. Atau nak, nak jumpa dengan tu imej sendiri. Nak jumpa dengan tu nebel. Tak ada apa-apa. Wih senyak-senyak. Dah, siapa tu yang tak ada marah dah korang sebab kisah sedekah. Ni kelebih hak kita nak makan lepas pada mati. Dah, penutup dia kasih semua baiklah. Yang ada depan ambo dan dia ada tengok dengan laisuk duduk di mana saja. Itu di antaranya we pingat apa? We nasihat pada malam ni dan we pingat teh dan sama-samalah kita infak, sama-samalah kita sedekah. Lebih-lebih lagi kita hidup di pada malam Zulhijjah. Nabi pun ada sebut dah yang kata gitu, tak ada adalah amalan yang soleh dan nak tulbih pada Tuhan kasih daripada 10-1 pada bulan Zulhijjah. Tak ada dah. Yang paling hebat sekali. Inilah neraya. Baiklah puasa, baiklah kita sedekah, baiklah kita baca Quran, baiklah kita buat semaya qiyamul lail. Jadi nak lebih pada puluh awal pada bulan Zulhijjah, tak ada dah. Nabi kata, hebat sekali. Ni, esok ni hari ketiga, hari tu yang terima doa Nabi Zakaria. Ni perawat sahab dia. Sebab Nabi Zakaria, dia tak boleh anak. Tak boleh anak lah, umur 120. Bini umur 100. Ada tak orang tina ramai-ramai umur 100? Tak ada, mati belakang dah. Mati belakang dah, tak ada siapa 100. Sabit itulah orang hak lama 40, hak umur 50 duk bunyi anak pagi, duk bangi tepi kaki langit. Hei, hak umur 50 manonyo amalnya pun nak makan di kubur, manonyo amalnya pun nak makan di padang masa. Umur 50 duk bangi anak pagi di tepi kaki langit. Tu kata ulama sebut. Kita tak dengar, kena dengar orang ngajar. Pas kita orang umur 50 banyak ni. Banyaklah umur 50 tengok duk manggi. For umur 40 lagu mana? Hey, for umur 40. Bunyi duk manggi juga tu. Mu tak boleh dah. Mu kena lipat kain tempat tidur. Lipat dah tempat-tempat haparil lembek mu. Lipat dah kain selimut mu. Gena bunyi lagu tu tu. Abdullah Syahrani kata kerana nak royak kata masuk orang umur 40 tak ada dah nak buat amal dia tak ada dah. Hak 40 dah ada 23 tahun dah. Sepik benar dah buat amal nak makan pas pada mati. Tu nak royak umur 40. Tengah kata orang umur 40 weh. Gi benar benda jahat hari-hari daripada benda taat. Dokeh dengan benda jahat hari-hari. Ngopak, mengacung, ngisak. Waktu pak tak ada raya. Aurat pun buka. Lengit di luar putih semua. Dok lah mama tu. Masa apa anda dah kan? Haitik pun tak boleh betul lah. Bukan putih tak boleh. Dokeh. Hatu nak royak. Kamaliyah bila kita umur 40 dah. Dokeh hari-hari. Gi benih benda jahat daripada benda to'ak. Sedekah pun malah. Semayah pun malah. Kosa pun dok ro'eh tak aja dok tepuk. Orang ni. Mak ada hum penar. Boleh buat dah belah-belah tepat. Duk lalai dengan aku. Waliyazabilah. Na'uzbilah min zalik. Tu hak 40 ke 50. Fak ni puluh. Alalah. Ni puluh memanggil juga weh. Hei, fahamu ni puluh. Boleh duit dah naik atas boleh. Ingatlah weh, masa uzur tak ada dah. Masa mu nak serenok dengan nafsu mu tak ada dah. Masa mu nak suka dengan nafsu mu main milik. Samrak mu jubung lo ni. Mu capai lo alam barzah, main ke duang lew. Dah, mai ke dirang lemu caca lok ni di tepi tinggi. Capai alam barzah, ti mengcasa.
tu umur 90. Tak ada masa peluai dah kita nak galak. Tak ada masa peluai dah kita nak tuah hawa nafsu. Yang ni semata-mata kita bekal lah. Amalai kerana masa sepit sangat dah. 3 tahun dah. Insan pilih lah. Apa-apa tinggal dunia ni pergi pada alam barzah dah. 3 tahun dah. Ni pun umur 90. Hak 70 tak nak kecek dah. Ni penutup dikasih sumber yang duduk di mana saja. Dek. Siapa dia dekat senyak-senyak. Tutpi'u wadabar Rabbi. Nascaya Allah Ta'ala. Matikan kemarahan Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi. Yang kita duduk pada malam ni. Malam yang 3 Zulhijjah. Hari perawat saat Nabi Zakaria berdoa. Muhammad. Cuba murayah hati weh. Nabi Zakaria duduk-duk. Oh, dia tak boleh no. Ramai-ramai ni siapa dia mandu tu wey. Ada mandu ni. Oh ya lah wey. Habis tu orang Nabi Zakaria ni. Dia tak boleh no. Sampai Nabi dia royak tu yang pesan Nabi. Wa Zakaria izna rabbahu. Muhammad musbuh hati wey. Ketika Nabi Zakaria duduk. Sebut gapo Nabi Zakaria doa Rabbila tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ni ayat talian no, ayat talian no. Dengan molek siapa boleh anak sore, anak dua atau tak ada beranak langsung 14 tahun dah nikah. Cuba teramah dengan ayat ni. Ni orang panggil ayat. Bacanya lepas subuh 50 kali. Lepas tu lepas subuh 50 kali bini pun baca tu laki pun baca. Tu nak no, ya. Tak ada nak baca, kita pergi baca lagi tah belah-belah motong pun tak apa. Sengih-sengih paham Rabbila tazarni fardan wa anta khairu warisin. Sudah paham. Gi paham pula. Sereh-sereh Rabbila tazarni fardan wa anta khairu warisin. Dua paham. Pak lama-lama cukup, pak esok baca pula. Tak lama tu hewi. Nida piang gimat tawa lagu. Deke. Buat lagu lah. Ha. Deke. Ha deh buat lagu. Deh. Ha buat lagu blem-blem motong nak wayawi deh. Mana deh pergi. Tak cekak dah nak cari di tempat berjanji. Aduh. Kasih sama kasih tapi hati tak lupa. Dah jauh tak boleh kelih tapi hati tak lupa. Dua orang kedaruh lagu tumbuh. Orang ingat, orang sedikit. Okay, 50 kali, 50 kali. InsyaAllah lah Allah Ta'ala akan bagilah anak kepadamu. Ui kepada Nabi. Lepas tu Nabi yang Zakaria ni Tuhan kata fastajabna lahu wa wahabna Yahya wa wahabna lahu wa wahabna Yahya wa aslahna zaujahu. Tuhan wi Nabi Zakaria wi anak nama Yahya. Ya beki bini Nabi Zakaria ya punah sarai mulut. Lepas terima Nabi Zakaria doa hari 3 pada bulan Zulhijjah. Siapa dia puasa esok ni? Tuhan nak terima tiap-tiap doa. Hari ni esok perawat saat. Boleh panggil. Dah, hari tamu Nabi Adam. Hari dua Nabi Yunus. Hari yang 3 adalah Nabi Zakaria. Yang kita baca saat ni. Itu pun untuk dikasih semua dah. Sekarang ni. Jangan orang bercak melalui daripada. Dah, channel hak Al-Huda baik. Dan lagi pula hak apa nama ni, hak baba channel baik, Al-Huda pun baik. Sekarangnya boleh 7,000. Ada 7,000. 7,000 ni orang panggil daripada aku orang hak luar deh. Hak mari masa je amo jeduk royak mari lebih kurang sejel lebih dah ni. Apa tu nak pakai banyak lagi weh penutung. Okay, tolong-tolong cekilah. Kalau asal tak ada duit, doong ya Allah. Mintalah penduduk kampung lebih tinggi, wih selamat, wih persepenuh hajak. Ya nak adakan tanah kubur untuk nak sipir tanah. Nak sipir orang mati. Hadiya, ya gilah. Lepas tu nak minta kepada saudara duduk di mana saja. Yang berasa suka nak ingin buat beli tanah kubur sebagai jariah. Bila kita mati, sedekah ni lah yang sampai dengan kita semua-semua. Pahala ni sekarang boleh 7,000 kok. Tu email kontak bila. Dan kai busumo untuk nebel gapo oboto. Terima kasihlah banyak-banyak kepada saudara yang derma dan masuk khairat untuk washam kosi dan buat beli tanah kubur di tebing tinggi.
Haa, dah lebih tinggi saja nama hujel ke air. Hmm, dah. Haa, tu baik. Tak ada apa lah kita baca lagi. Haa, beradu-beradu dah. Sekiranya sampai pukul 12. Ada lagi 40 minit. Haa, lepas tu sampai cerah hadiah banyak leh, kereta banyak dah. Dah kolah tu. Ni bukan dia turun mau baca ni, tunggu tu jeng berkali. Kita tahu dah, kenapa mata dia kau tu semua. Widuk ke dulu. Eh, kita tak gomong celah ni nak dengar bila lagi dah. Cuba tu je tak ada panggil kelip herak dah. Ni puan jatuh 12 orang. Nombor je tinggal 3 orang. Tak tahu dah. Imin berilah kotik terbebek tu nebek. Ternebek tagi ke tengok janggut tu. Payah tu mempunyai bantinya minuat jauh kena ni. Procam doi na. Kunti du. Dek. Alhunda baik. Ancanam baik. Di mana saja. Ni punya banti tinggi panjang janggut. Ni janggut orang panggil sunnah Nabi ni. Yang mudah tanah dia. Tengok tanah dia kahwin. Kena buah pahit nak buah dia. Jiru air lagi. Tidak ada kambing. Dadah. Kambing. Dadah. Habis dah. Baloh lah orang. Itu tanah dia kambing tu. Oh, kambing kalau jatuh di belakang. Tino di depan kalau. Paham misal dah. Habis dah kayu. Habis keladi. Hak tino. Dadah. Dadah. Jatuh. Oh, dah lah. Habisnya makan. Tu pangak kambing. Dah ke? Ha, tu dah wayak. Pajanggok ni tak ada sunnah yang mudah sekali. Tu ramai lagi dia kosong tu tengok jewa baju koko. Nama apa dah? Tak tahu pihak mana lagi. Umur 94 dah tu. Tua dah Nabi Mak tahu dah. Taruh lah memang weh. Tu nak goyak weh. Dah ke? Ya mudah tengok tanah dia, tanah kelapa lah lah. Kena duduk dah let tu. Dia tu kok cuma benar nah dia tu. Kena jiru, kena buah pahit. Kena ada gitar dia. Bertaruh nak buah depan tahu. Janggup taruh pagi, buah pagi. Taruh petai, buah petai. Tanda kena buah pagar. Tanda dah kena buah baju. Depan jendak, oh bingat takut masuk lagi gua sayur tu. Ya. Nak kerak juga lah. Depan jendak sekarang namun makan ikan gula kuning. Kuah rasa pula dah. Janggup panjang. Nak dah prapapah. Prapapah. Ya putih. Namun dia menggelar tu. Mulah surah pun catri. Surah pun mati. Dah sampai kata jangan sedap kau ni. Jadi praik ni ke. Kena mati dah mulah surah pun. Dia masih tak tahu lagi ni deh. Mati dah mati dah. Umur 70 lebih-lebih. Dah surah pun catri. Sedangkan caruni susawat tu. Nah, tinggal dah dia nawa raju tanan. Yang memang tu deh lah lah lu. Lu tengok kau winara tu. Lalu taruh ngaji boleh tengok lagi tu lah. Goni dah ke. Tenebe tak ada dah ke. Tapi ni kerungsi wilai. Kerungsi wilai lapis sombak mitani. Runding ni. Oh, jamin rumu dopok ni pancake bela. Patut mulah temu. Hafor runding. Ya banyak rung lah weh deh. Sampai tu kita kena tobak-tobak hati lah deh. Ha, penonton dikasih semua. Bukan ambil duk nak apa. Hilang ngatuk. Tengok penonton di bawah ni tujing. Duk tengok tujing semua dah. Eh pandai deh. Ha, baiklah. Lepas tu bimbang pula. Orang yang duk dekat senyak-senyak sana. Ambil baca hadis. Dah kata mematikan kemarahan tu eh. Apa ada win tungai-tungai nampak tu. 1500 wik kota email tu nepek. Ah, deh. Hak ni lagu mana pula orang pakar tengok belakang. Tak ada apa. Bila kita jaga hati boleh. Nabi kata pula. As-sadaqatu alaniyah. Sedekah wasa nampak terik-terik pun utung. Deh. Siapa ni bodoh air kubur dulu di kota. Jumpa dengan temen. Jumpa dengan temen. Abang rasa nak masuk 500 kub. Allah kota nebek. Pakar tengok belakang. Tu orang panggil dekah dengan cara terik-terik. Apa nama tak ada pahala? Dah. Dalam kita niat baik. Dah. Tapi orang nampak. Tak ada gapo. Nabi kata lagu mana? As-sadaqatu alaniyah adalah junnatum minan nar. Menjadi dinding pada api neraka. Kau tu pula. Dah. Kita dekah dengan mau tengok. Kita dekah depan orang. Tapi hati kita ni yang bersih. Hak ni Nabi kata. As-sadaqatul alaniyah. Junnatum minan nar. Nasyaya. Dah. Apa nama ni? Boleh menjadikan dinding pada api neraka. Dinaraya penonton dikasihi semua.
dek, boleh jadi dini pada api ni aku pula dah. Tenaga yang kata, ikutlah kita sedekah. Baiklah kita kata sedekah saat itu dengan cara terang, dengan cara sulit. Dan ala kulihat tak ada gapa berlaku. Siapa boleh menjadikan kemati kemarahan itu? Eh? Dan pulanya, siapa boleh? Dan apa nama ni? Menjadikan dini pada api neraka. Itu di antaranya dah. Baik. Hakam dia, kita nak besar sikit lagi deh. Dalam bulan Zulhijjah ni pula, tempat yang kita jangan tinggal seolah lagi hari Arafah. Deh, hari Arafah ni tak adalah hari yang paling besar sekali. Sebab Nabi kata selebih-lebih hari dalam setahun ialah Yauma Arafah. Hari Arafah. Tak ada dah hari yang paling hebat sekali dalam setahun, hari Arafah. Siapa orang tino nak puasa sunat hari Arafah, ada kata tak kena minta izin untuk laki. Allah lah besar deh. Hei, cuba kita nak puasa hari senang, nak puasa hari khomi, nak puasa pula sunat apa nama ni, sunat raja, nak puasa ni sawak. Hak tumo tu kena minta lagi ngatuk laki. Abah, ambo berasa nak puasa ya esok hari senang. Abah wida eh, misalnya. Abah kata tak boleh. Hari no, abah tahu, abah dah puasa esok senang, hari senang. Hari senang ni hari sunnah Nabi. Tak boleh lah. Hari no, abah tahu. Abah berasa nak pergi Malaysia dah. Moga getok COVID buka dah. Apa dia abah nak pergi? Abah nak pergi hisna esok, abah nak pergi 2 bulan. Pa? Pagi esok, tak mahu tak pergi, nak buat kanban kon. Songro. Tak boleh puasa tu. Kena with dia lah. Allah datuk cakap. Cakap tak cakap pun kau dia. Cuma duk kita ya. Sabit kata kena minta izin juga. Malam-malam duk tidur sekali. Abang, abang nak semaya tahjub badai. Abang kata tak boleh lah. Tahjub yang duk aku sejauh. Tajuk ni boleh paloh abang tak apa boleh paloh ni lah. Boleh tajuk dengan abang tak kata. Nak royak kata tahjub pun kena minta lagi. Habis kata orang tino bolehlah satu ilmu pada malam ni. Nak pergi ke mana-mana. Tahu kau tu lelaki katik. Jangan kata kau tu lelaki apa. Tak apa ikut itu nak pergi mana-mana pun. Lah ni dunia seri. Bukan ganjok seri dah. Lepas tu ketuk pun seri dah. Lepas kita orang tino pun seri lah. Seri. Tak seri undang tu hendak anda siap. Walaupun ketung dijual boleh halal segi dunia. Dek, tapi ketung tak apa yang dia halal daun dia tu capur dia tu. Sambil dia muduk kecek bau ni tidak ada budak ke tepi rumah tu boleh tinggal dah. Seminggu tinggal sekendi dah. Tapi hawa anda jual tepi tembok semula kelipak kendi seri pula dah. Allah betul-betul lah. Sambil kena jaga boleh anak-anak kita tu dek. Tanggung sungguh-sungguh lah doa dengan Allah Ta'ala. Nak-nak pagi kat dia. Baca tahpala kita tidak tengok dia. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan mujadilah bidiku dan tu lakiku dan anak cucuku qurrata ayun. Wis tak tengok di mata. Ni tengok anak wasa bulu perut. Tengok tu laki wasa serabuk lebelah. Hatu orang panggil mata tak sedap tengok. Lagu mana kurata ayu ni. Mita wi tu laki, mita wi mining, mita wi anak. Wi boleh duk wah perintah hai tu hai. Dalam hidayah tu hai. Dalam taufik tu hai. Tu mana kurata ayu. Waja'alna lil mutaki na imama. Wi jadi anakku boleh tepat orang turut. Hak nak sembah orang takut ke Allah Ta'ala. We boleh jadi TMA semaya. We boleh jadi TMA terawal. We boleh jadi Tok Khotri. We boleh jadi Tok Bila. We boleh jadi Tok Nebel. Ini we anakku tu wajalna lil muttaqina imama. We anakku boleh duduk depan orang pakak. Boleh turut anakku. Bacalah kat dia nak pagi, nak pagi. Kau tak ingat?
Kalau tak ingat, kita bacakan Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli alam nashrah laka sadrak wada'na anka wizrakal ladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usra inna ma'al 'usra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Siulah air, siulah nasi. InsyaAllah, anak kita cerdik, anak cerfan pome, cerfan kru bacaan. Wa amalah kak sungguh. Dunia Allah ni dunia ujiye. Dunia-dunia teknologi. Dunia-dunia jenis menggalik, melalai dengan Allah Ta'ala. Kita tak apa anak kita. Sehari dua kemarin, Allah yang klik ngajar di Tanjung Mah. Tapi tak seroyak kampung mana-mana. Anak katok pok darah coh palo sok-sok ron-ron berita mari tengok dengan mata tu nak royak weh dunia lah ni hak katok mak saat ni hak legok apa dia royak dek eh haa tu nak royak atas sambil lah kita ajak asuh imolek doa pun jangan tinggal ni doa api sik sungguh Rabbana dah Rabb apa nama ni Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Tak kalau tak pandai juga Rabbishrah ni tak ingat juga Allah Nasrah tak ingat juga mik aisibu membacalah bismillah 9 kali dengar tak pun tu ya mu doa ya somu. Tapi anda tak dengar. Buka air molek baca 19 kali bismillah. Sebab bismillah ni dah kita baca bismillahirrahmanirrahim baca 3 kali. Baca sekali supaya sebut nama Tuhan 3000 nama dah. Ni nak royak beranak. Supaya sebut nama ibu Tuhan, nama Tuhan 3000 dah. Tok Nebel nak tanya sikit. Bismillah ada berapa huruf semua? 21. 21 gapo Tok Nebel? Hai? Pemuda, bismillah ada berapa sarah dia semua? Harah dia. Kalau royak lalu tak ada nak pergi. Jawab tak ada nak bila lagi lah. Aku tak ada nak cara nak lek kelapa. Nak dengar kopi. Berapa TMA atas 21? Main tu. Lekau pucuai punya baju di naik lah. Ada berapa? Kaya ada berapa? Eh? Haa, lain TMA bunyi dia. Sudah 19 ekor. 19 arah. 19 arah ni, kalau kita rajin baca dia semua, tantera mereka balik zamannya, 19 juga. Tu kata lah deh. Siapa dia rajin baca bismillah malaikat malik zabaniyah dan tantera-tantera malik zabaniyah ada rakyat dia takut kok orang baca bismillah tu dah rakyat le kubur pun takut lepas tu malik zabaniyah pun takut ni dah rakyat orang rajin amal bismillah lepas tu baca 19 kali kerana harah dia 19 tu nebek kalau bini datuk laki duk balok pakai nasi. Bunyi bini kata kau tuk laki wasa kerah petang. Kau sejik mau tak pergi, wasa malu kau ke. Tuan yang dekat makan sejik. Bila tutup masuk kelinga aku ni, wasa kerah petang. Bini kata kau tuk laki, lepas tuk laki tahu bini, mu kerah perut. Bila dah kopi, orang-orang tak ada malu lah. Aku tuk laki mu, tengok ke beli si kawah lah tangi, jam-jam ni, tak payah sama lah. Orang-orang kata, tak hati wasa kerah perut, mu kerah petang. Duk balas laki bini tak pakai nasi. Baca bismillah lah weh. Pasal duk balas dengan tekap dakap beruk lah. Baca boleh 19 kali siuk dalam air. Kalau duk imolek lagi membaca ke dalam nasrah sekali. Rabbishrah sekali. Lepas tu hubat melembutkan hati. Hak mudah-mudah. Ayat lain belanah toha tau toha. Takut payah ingat. Kata mana bismillah lagi teruk benar. Wak patik tai lah sendiri. Ada lagi tak anak bismillah tu nebe? Ada dah. Ya kalau tak pandai lagi baca umbi pelatih Thai lah sendirinya. Tu nak royak. Pak baca saat ni tu 19 kali kita baca ni. Kalau kita kira semua capur tu baik. 2 50 70 ribu. 50 70 ribu kali dah.
Ni baca 19 kali, supo kita baca 57,000 kali. Sebab apa? Sebab nama Tuhan ni ada 3,000 nama. Nama Tuhan ni ada 3,000 nama. Untuk malaikat tahu 1,000. Untuk daripada para nabi tahu 1,000. Pasti ibu nama lagi. Duk lagi tak Taurat 300. Duk lagi tak Zabur 300. Duk lagi tak Injil 300, 900. Lepas duk lagi Quran Nabi Muhammad 99. 2,099 nama. Pasal nama lagi, duduk dalam suhu kitab Nabi Ibrahim AS. Cukup 3,000. Lepas kita baca 19, jadi 57,000. Pandai kalau Tuhan beri berkat. Anak jadi orang pari kerah pala pun lembuk. Bini kerah peruk jadi lembuk. Tok laki kerah pedal pun lembuk. Buka tudung cukup 19 hari, siup dalam ni. Pakak-pakak gila makan wahubak. Tak ada kena minta tu guru dah. Ni saya tahu yang hebat sekali ni. Nama bismillah. Minta Tuhan lah. Weh hingga weh pecah. Pucuk biji ni hati kita tu. Pas kalau tak kede kita atas jebul ni tak pandai dua tegak sore habis. Beli payah naga lalu dah. Tidak. Hak 200 link biru tu. Gisiuk dalam tu mandi pun boleh. Hak terah tak percaya kat dia sungguh. Nogoyak weh. Dah, learning dia tak lagi. Dah didik we sungguh, cara we sungguh, ita we sungguh anak. Sebab dunia learning tu beranak. Dah, dunia yang orang ada belakang beranak kita nak we punuh Islam. Siapa dia? Yahudi Nasara. Ya demo nung dak le belakang. Berlang demo dok le nung orang tu kan Nabi jambe-jambe lagi. Yahudi Nasara ni, nama Muhammad yang tak panggil. Soh nak letak nama Muhammad lagi yang tak panggil. Yang murid sungguh kau Muhammad. Pak umat dia. Umat dia dah. Umat dia. Tu nak royak weh. Dah. Di antaranya. Oleh demikian tu penutup yang duduk tengok di mana saja. Masalah ni dia perkat dengan keluar belah dah. Kalau tengok tolong-tolong kau masuk lah. Dah. Apa nama ni. Kanonyo di kapun tepi tinggi kita ni dekat dengan kata dekat dengan Sungai Padi, dia belilah sebidang tanah dengan harga 400,000 kok. Maka usaha daripada ahli kapun kau ibu semua dan Tok Nebel Selawak dan juga Ibu Bila Khotik Kamakan semualah pemuda-pemudi. Dah banyak dah yang usaha boleh dah sekolah, tapi yang nak lagi untuk masuk saham kosi yang duduk di mana saja we ada tijariah hak boleh kita bekal nak makan lepas pada mati. Walaupun tuai mati dah, tak akan habis semua-semua duit hak kita buat jariah. Karena jariah ni mana mengalir, jariah ni ke mana menilir, jariah mana berlari, tak putus sampai ke bila-bila dah. Dah sebab dengan buku sedekah ni Tuhan dah royak dah. Dan benda yang mudah buat sambil kak nak mati pakai gimita pakai sondak nak sedekah. Semaya lama juga, wajib lama, puasa lama, dekat ambil duit, bebak kada. Tu sambil pergi minta tu jangan mati lagi, nak sedekah. Pasal lagi, wa'akum minas solihin, nak jadi orang juru. Nak jadi orang juru, dan nak jadi orang juru, kita orang tino, pakalah lego, pakalah wilabu, pakal pula jangan apa butuh, pakal jangan wisikak, sebab Nabi tu heroyak doh, kul ya ayuhan Nabi, wahai para-para Nabi, kuli azwajika mungkatalah kau bini mung wabana tika di anak-anak mung wanisa ikal mu'minin dan merayak kepada orang tino semua orang beriman dengan Allah lalu kau ngelangi ni rayak gapo yudnina alaihin najala bibihina so labuhkan kain so pakawi lego pakawi labu jangan nampak butuh jangan nampak sikap jangan nampak terik di tempat-tempat terik lah. Ha. Ni ada terik malah nak tunjuk kan ni. Nak pakai lega bila lagi. Nabi nahat naik pada malam merah. Nabi jenguk tengok dalam neraka. Itulah pinar. Aku jenguk tengok dalam neraka. Apa roh itu aku nampak dalam neraka? Aksaron nisa banyak ke orang tidur. Nabi teriak tak boleh nak tengok. Kelipat rumah, gambar yang tengok, yang tipe dengan besi tajam. Ganggu lidah tu di luar. Ambil air panah lumayan, kok luar, belum. Aduh, perih tak saya takut, sakit, tak saya dah. Nabi tak boleh tengok tu. Dia orang tidur gapa ni, Jibril tak, Nabi tanya, Ban Hazar Jibril.
di salah seorang umat tu ehbo yang duduk dalam dunia buluh huduh katuk lagi. Nak kata apa tuk lagi tak ada sikit-sikit. Tetuk lagi wasa berih. Oh tengok tu. Kata tuk lagi berih. Tuk lagi wasa telinga tuli. Tuk lagi wasa tak pau. Tuk lagi wasa tak ada gamuk. Dia kata tuk lagi berasa ya tak ada nak tobat, tak ada minta maaf. Mati sesak gantung lindah tuai air panah. Tika yang mesti tak jalan berlindah. Di sempat yang Nabi tengok dah masa malam merah. Orang tino tak mau tudun aurat ni, orang tino nampak rambut ya sundu rambut, uai ngak api neraka lek bawah. Ni akibat orang tino waktu be rambut tu be lengi, wi orang jatuh tengok. Ning noya sampai itulah orang tino wati sawan penjalu serga dia ada pak karo. Ikak boleh orang tino dah nak serga sangat. Mana ada pak karo? Ya tamu semaya lima waktu wi cukup. Jangan pergi makan puluk ku tinggal klik kodoh jangan-jangan. Ni kena-kena tepat tu goy. Nggak nak serati saya, nak serati lagi dengan semaya. Abah kata, minum mu nak naik semaya lah, nak habis dasar. Dah lah, aku nak cari nak serati. Ri. Oh, dah cari nak serati, pak ikut tak temu. Hoi teklik saya, hoi kuning. Waduh tahu, waduh masuk goreng. Jadi mudah lah, goh tinggal semaya, nggak nak serati. Hatu nago yawi deh. Orang tino tak semai, orang tino semai cukup lima waktu. Ingat boleh diwati sawan pencalon sergo. Yang kedua orang tino deh, orang tino poso di bulan Ramadan cukup. Yang tiga orang tino jago kemaluan para dia untuk tu laki yang sungguh. Tahu orang jatuh lain masuk kosong. Oh, lah masuk-masuk kelapa pun ni. Untuk tok laki yang sungguh-sungguh. Tok laki nak malas ia yang hai kalau tak ada uzur ke mana-mana. Dia ada reti dia tulis wawin. Capot wansut kat wancan yang dia. Lain pada ni tak wui. Haa, tak boleh wawin betul. Tak baik tahu nak yawi. Okay. Ha tu baik nak royak wei dah. Ya serah tok laki tubuh 24 je. GCC cuba wei tok laki cermat sabar memi panha. Ha tu dah royak wei. Ni wati sawan penjalung serga. Pasal lagi taat pada tok laki. Tok laki suruh gapo dia turun. Ha tak cerangah kau kamu. Tok laki lari gapo dia patah. Mino, cuba akan tukar ya tu bet luar mola. Aku malu ku kemakan sedik ni. Mengingat tu Mino. Pak Mino terjadi mulut sedap. Hamu kan makan sedih. Aku kalau tak nikah cenggu. Kena tak makan. Dek tak lalu. Makan terpeh. Tadi Mino pelondok. Si tutup lelaki tak ada lah mana. Ha tu. Tak makan tu. Dia panggil tak boleh wati sawan tu. Hei. Mino pergi mana-mana yang hidup jalan lah. Hei, aku malu kau orang. Aku dah dengar orang nganjak sifat orang Tino Asolihah ni. Dia banyak duduk rumah. Ada atau dok jalan dok ngilak lak lak hai hai dok ni dengar ni jalo cik bidah suara cik bidah dengar buti-buti tu nak royawi suara kita jangan kecek derah kita wi ada sifat malu ngau orang jantan soh nikah dengan kita pangatun laki pun kena wi malu rate oh ni boleh tok laki kita lalu ke depan hidung tak ada minta jalan nah nak kena masuk kai sarung bila palo tok laki ya boom. Tok laki kepala ku ni minum apa ke dia nya kepala mu kepala ku supaya sedak nya jawab kelodo hatu mu ni kena jaga we bila kita boleh jaga pak karo sane semaya cukup lima waktu puasa di bulan Ramadan cukup retino dan lagi boleh jaga parak untuk tok laki sungguh jangan we jatel lain masuk kosong pasal lagi mutaat pada tok laki Nabi kata la pe utip itu surga mu pilihlah mudah bandu. Allah lah mudah ketika nak masuk surga. Okey, ha tu mudah-mudah tu. Ha tu dia panggil. Lepas tu kalau wasonyo kita kata apa nama ni? Nah, kalau wasonyo kita leh amal lagi, minta-minta doa dengan Tuhan, boleh amal pak karo tu. Ha pak karo ni orang panggil masuk dalam calung orang hak ahli surga dah. Sebaliknya kalau kita orang tak molek hak wati naruk pula.
Nanti naruh pencalon wati, naruh pencalon neraka. Ada pak pula. Mana kata ada pak? Yang pertama orang tina mula huduh ngatuk lelaki. Yang kedua orang tina tak mau tuduh aurat. Yang tiga orang tina paksa tuk lelaki benda dia tak kuasa. Yang kelima orang tina tak minat ugamu. Orang tino tak minat ugamu. Sebut dengan kata semaya dia malah. Sebut kata dengan ngaji kru'eh pun tak si. Sebut dengan dekoh dia kuping. Sebut dengan apa zikir tak si belajar. Sebut dengan kirati pun tak si. Betul patihah pun tak si. Ya minat makan tidur jalan buah. Orang diwati naruk. Bukan ngaruk, wati naruk pencalon neraka. Tu pak karo tu. Bulu uduh ngatuk lagi, dah, dah lagi pula tak tuduh aurat. Paksa tu lagi, benohok tu lagi tak kuasa. Ni kakak nak raya beh, abeh kena beli samah berat kondik dah. Loh, abeh tak cara beli samah berat, beli berat tai-tai pun teruk dah. Oh, no sama. Ikut ya, aku tajam, aku tajam. Haa, yang dikira boleh. Pemasa satu, tangan satu. Apa kata anda duit? Ikut ya, aku tajam, aku tajam. No, no, kau sama tadi. Nak makan juga ayah haji ni. Ikut ya, abis kau mana-mana pun. Apa yang pikul kita? Apa yang nak pikul kita? Kau tahu aku lelah. Lelah ke lelah? Aku tajam, aku tajam. Ah, pandai bini paksa abis tu. Wati narut aku tu tu. Yang paksa untuk lelaki tu, ingat boleh. Dah, ha, penonton dan dengar pun baik. Boleh-boleh dengar, undurilah. Kau dua belah malam, kau pahala banyak. Dah, kau satu, kau pahala banyak. Senyap boleh. Ha, tu pahala banyak. Buah pihak tu ada saksi belakang tu. Ha, dah. Ha, tu baik. Kamadianya kita mari sikit lagi. Sakut dia dengar, pak karo lagi pula. Sana pak dah. Pak karo ni, nakwi kita selamat le kubur. Yang tamu, kena peros maya. Perus maya ni tiga kara pun nutun. Yang tamu semaya dengan belajar. Sambil kita kena mengaji tu. Dan tu email tu kotik cahaya yang dia mengajar dah ni. Yang kedua, kena semaya semua jangan tinggal. Susah payah taruh mana pun sakit demen jangan tinggal semaya. Yang tiga, kena semaya dan di dalam waktu. Nama kata orang semaya tinggal ni. Orang ni boleh jadi perus semaya. Semaya ni lah boleh jaga tak kena sesa kubur tu. Hewi lagu tu. Yang kedua, orang rajin baca Quran. Ingat boleh. Orang rajin baca Quran ni kata Abu Laisi. Orang ni lepas sesa kubur juga. Yang tiga, orang yang lazim baca Quran dah. Yang kedua, yang tiga, lazim yang tu sedekah. Dekah sama 20 kok, 10 kok, 2 kok. Ada sedekah, rajin sedekah. Nama ke orang ni selamat juga dalam kubur. Lepas pada kubur. Yang keempat, orang rajin banyak zikir. Banyak menyebut-nyebut nama Allah. Lepas subuh, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abuhu laka bi ni'matika alayya wa abuhu laka bi dzambi faghfirli 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 fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tiga kali lepas subuh kalau membaca semua nyogi mati tengah hari dua kali hadis buk malaikat tanda kata aminah pencau sawan selagi sawan nanti tabrak nanti nak terima kita leleh dah kalau baca tiga kali lepas subuh mugi mati tengah hari. Papa boleh masuk ngorek pula. Membaca pula Allahumma anta rabbi tiga kali. Jogi mati pukul 12 malam, pukul 1, pukul 4. Mung tu dua kali pula. Serga nanti nak terima. Dan selaginya, mung tu ditulis oleh malaikat caw sawan ahli serga. Nak tanya ramah-ramah ni. Dah oleh ni pun baik. Aku dah baca semua ni. Nama Sayyid Isifah. Siapa dia lagi? Hak tak nak ingat. Cuba akik tangi nak tengok. Jatuh pun sumpah. Tapi mengatuk benar nampak tu. Ha, siapa dia lagi tak ingat akik tangih panah surat.
Alolah, ingat belakang dah. Botol weh. Ah, pandanya dia motivi tinggi. Masuk kerana motivi tinggi. Ya, pahli atas sungguh ni. Lain-lain tu go. Kalau amba wayak ni punya bunga. Akhir tangan dua belah. Ngaku tak ingat. Sini ingat habis. Habuk tak ada ingat. Eh, pandang sungguh dia. Habis dah ingat tak ada apa-apa. Tak kena bagi dong. Lepas tu yang kedua pula. Jangan tinggal dah weh. Selawat patah. Selawat patah ni kita baca sekali umur hidup. Mati dalam imej jauh pada dengan kok. Kata sihat ni lagi nampak bodoh. Kita orang tua dah. Ha tu. Baca panjang mana nak? Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sekali mi kan rek dai ciwit kon ti ro jajak lung ni pai lung alam barzah. Ada sekalinya baca tu. Mung mati lebih jauh pada neraka. Ni ramai-ramai dia tanya sekali lagi. Hak mana lagi tak ingat? Cuba akik tangan nak tengok. Masya Allah. Ingat belakang pula dah. Abang itu nak goyak deh. Mujulah alhamdulillah. Boleh jadi dia tengok surat deh. Hak ambo duk laisuk semua. Ambo baca semua. Haa, baca semua-semua dah. Pasal lagi je, ni orang panggil doa peluk. Nak nampak tu laki kuat lah. Dengan kedai kopi kuat lah. Dengan jalan kuat lah. Dengan mahir mula. Motong malah, anak pun malah. Nampak tu laki ku teruk benar dah lah. Lagu ni tu sip jara ke anak bidik. Orang panggil ploy lah nanti ni. Eh, pandang-pandang. Orang panggil orang ni tak tanggungjawab. Anak bini. Lalu tu nak buat lagu mana weh. Kena malam-malam. Bila-bila duk tidur. Bila-bila duk tidur. Tukah duk peluk tu. Duk dakak tu baca satu doa. Ingat molek. Tak ada kena menunduk ni. Hubak ke panggil ni. Dah. Nampak tu laki tak hilang dengan sejik. Tak hilang dengan pak baca. Tak hilang dengan kroek. Duk minat pun benda tak ada pedoh. Tak kena royak dah ke dia. Pengang budak dah kita dah ngepek dia. Minta malam lah ngepek lah. Malam-malam tu kau dah peluk baca lah. Allahumma surah sudurana lil Islam. Rabbi zni muhabbatan lillahi wa rasulih. Sulbek telinga tu lelaki dah tidur. Tak banyak jok. Tak banyak jok. Mari dengan orang ngajar selalu dah. Teralah tak percaya. Pangamah-ramah tu lelaki juh belakang kau tak rondok. Okey, tangan nak tengok. Oh, juh belakang tu. Weh, tu email weh. Ada kena baca dah lah. Deroyah tak juh lah. Kita rasa banyak ramah tak juh. Moga misim sokau punya ni. Okey. Ah, tak apa kena juh. Tak apa tak nak baca dah. Tapi kalau nak baca tak ada bola. Bila-bila nak potong lah kita hirang agama. Tapi kalau nak baca juga syarat ada tiga perkara. Syarat yang tamu tu kalau kita nak siul dan lebih telinga dia. Syarat kita bining jangan makan wah jeri cabuh. Syarat yang tamu. Syarat yang keduanya pula jangan makan betah jeruk. Syarat yang tiga jangan makan buduk poyok wah dia. Apa tu? Kalau pergi pakai honing, tak boleh pergi untuk lelaki khabar. Dia pun selalu tak khabar. Dia bawa musuh. Payah seru. Ha, tu payah seru. Dia panggil payah seru. Ni doa untuk menambah ke imej untuk lelaki kita. Hak taruh. Ibarat kalau berpuluh wak pecah mata sebeh. Ha, macam ni nak tambah. Hei tu, hei. Mutambahlah Islam imej untuk lelaki ku pehelah. Ha, dengan Islam. Pamu tambah pula lah. Biar kasih ke Allah. Kasih ke malaikat. Kasih ke Allah Ta'ala. Kasih ke Nabi. We kasih ke aku atik. We lepas pada sedia. Tak we jangan nak ke hal lain dah. Ni hubat dah situ lagi bini dua. Boleh juga. Banyak karo hak ni so pendah. Dah ke? Ha, dah di antaranya. Habis. Pasal lagi nak we amal lagi. Raditu billah. Dah. Raditu billah ni. Baca tiga kali pas sembahyang ghorib mu jangan tinggal. Tiga kali lepas sembahyang subuh jangan tinggal. We siapa tinggal mu matilah. Maka Nabi katakan haqqan 'ala Allah ayyardahu yaumal qiyamah. Adalah orang ini sebenar-benar Tuhan redha di hari akhirat esok.
akhadha bi yadihi yumna ilal jannah. Nabi heretlah tangan kita pergi buh dalam syurga dengan tangan kanan dia. Baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Tiga kali pagi, tiga kali petang. Kalau tak boleh baca lagi kok, mintalah ya Allah ya Tuhan ku butkalah mata hatiku. Wi aku nampak nanti dengan akhirat esok. Wi ku nampak tele kubur takut kena berat dari dunia. No ku jadi kerah tak nampak. Buat amal banyak ni nanggut talih. Minta Tuhan lah malam-malam nanti. Dah, itu di antaranya. Pasal lagi doa yang kita baca, belum pada kita wisalih. Eh, belum pada kita wisale assalamualaikum lepas innaka hamidum majid. Ha ni hadis sahih. Eh, kita baca 4 kelima ni yang pertama minta Tuhan jauh pada azab kubur. Yang kedua minta jauh daripada api neraka. Yang tiga minta jauh pada fitnah hidup dan fitnah mati. Yang keempat minta jauh daripada minta jauh daripada fitnah kejahatan dajjal. Hadis sahih. Malam ni kita mari ni pun boleh tak ada apa dah. Alhamdulillah. Nanak kali kat web mocik dia. Sudah kita semaya belum pada wisalah. Bacalah ni. Kalau Tuhan terima kita selamat pada neraka. Kalau Tuhan terima kita selamat pada azab kubur. Kalau Tuhan terima kita lepas selamat fitnah hidup dan fitnah mati. Hati doyak. Lagu mana baca? Allahumma inni auzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hanya itu tu. Pah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hani doa ni hadis Muslim ni nak tanya orang kampung tinggi-tinggi dah. Hadalah ni belalah ni nak timik semula pula. Hak mana lagi hak tak ingat cuba akik tangis nak tengok. Kalau saya tanya dah, temen, pergi dah, ingat habis dah. Lah, dah jenuh yang banyak lagi, dah makan kapak tu jadi lawi. Ingat belakang dah. Ah, kena sungguh lawi dah. Tu nak royak, tak ada apa-apa lah. Ni sungguh daripada doa-doa yang boleh belakang dah. Amor ini ke empat karo. Ada lagi dua tiga lagi pakai tak royak. Kau dia ingat belakang dah. Tu lagi bah roti, ingat dah doh. Ingat dah juga. Tak boleh main teme. Tak ada apa-apa dah. Boleh jep pukul 12 dah. Apa itu jadi kasih semua. Jadi tengok di mana saja. Dan amal pun ucap terima kasih lah. Segi penutup narutan ninjala. Hanya derma khairat untuk masuk saham. Beli tanah kubur di tepi tinggi. Maka semoga Allah Ta'ala lah ganjaran pahala kepada mereka. Hanya usaha. Bersapa dek. Hatimu haplah semacam lagu ni dek. Dapat nama ni. Dan dekat sikit banyak. Hanya tengok pun baik. Akan melihat Allah Ta'ala balas di akhirat sebagai sedekah kita menjadi satu sahabat boleh temui kita di kubur, menjadi satu sahabat boleh menaungi arah, yang menjadi satu sahabat boleh kita jalan jemaah tersirat dengan cepat, yang menjadi satu sahabat dan darjat surga di akhirat. Ya Pak Karo sedekah penutup. Pak Karo dalam soal akhirat masuk di kubur selamat. Bila lagi ada daripada masa esok-esok boleh duduk menaungi arah tu sedekah. Pasti menimai amalan yang berat kebajikan. Lepas tu pergi masuk jalan jemaah tersirat dengan ada sedekah. Tu hewi cepat kita jalan bandingi supaya kelimata. Tu amalan sedekah. Hak masuk akhirat. Pak Karol ni. Dah, apa tu bila kita dengar ada empat karo ni, kalau kita nak wisnil di kubur, nak wisnil di padang masa, nak wisnil di motai sirak, nak kita pasnil tempat nimeh-nimeh, insyaAllah lah. Di kampung tepi tinggi kita ni terletak pada apa sungai padi. Allah ni nak beli tanah sebidang, nak beli tanah kubur tempat simpan mayat. Karena mayat tu dah tu imej dia royak dah sampai duk gadah pun ada tempat gali. Nak menunjuk mas telak tempat tak teluk. Oleh demikian itu, siapa dia nak suka, nak derma, kerok, sama-samalah, apa nama, ti'imi bila khotin, dan ahli kapus semua ibu bapak, timur 12 tangi. Dengan tangi sendiri, atau dengan surat, atau dengan buh laisuk. Semata-mata dia widah. Untuk kepada, kaya ibu bapak di sini. Dah. Aku rasa malam ini cukup sekali lalu, dah nampaknya tujing nak balik dah tu. Namun balik bandel lah dah. Duk kocok-cok ahli dah tu. Lain kali ada masa dah. Dengan takdir tu has. Kita imi malam kotik. Ada jeput lain kali pulak. Sama-sama kita ikuti bersama pulak dah. Banyak kara lagi. Hijrah nak menghadapi tak ajar ridah. Dan lagi maulidin nabi. Lagi Isra' Merah.
Yang tinggal ni kita jangan tinggal lah. Bunyi mana orang ceramah hijrah, bunyi mana ceramah dari tertengah sejarah Nabi dari peranuk dia, bunyi mana orang dah kecek hak Israq Merah, jangan tinggal lah tinggal sebagai sejarah Nabi. Orang wahi dengar sejarah Nabi, orang wahi titan hidup pe Nabi lagu mana siapa dia mati. Maka nama kata sejarah Nabi. Orang ini tanda yang Tuhan kasih. Tanda orang dikasih Nabi. Kasih Nabi mak tinggal kara pun itu. Yang pertama, kita berehi binak dengan sejarah Nabi. Yang kedua, kita banyak selawat Nabi. Yang tiga, kita tu pula dah rajin turut sunnah Nabi. Man ahya bisunnati, siapa-siapa dia hidup sunnahku, faqad man ahabbani, tanolah orang yang dikasih aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, orang yang kasih aku adalah syurga sekali dengan aku. Ha, di antara je dah. Ha, begitulah. Pak ada gapo lagi nak soalan sikit banyak? Tak ada dah. Ha, tak ada. Bermalik je pun pukul 12 dah dah. Ada lagi 4 minit. Bermalik ada tata 2 jam lebih dah sikit-sikit saat ni tu. Dah 9.40 minit lah kita cuba saat ni. Mana 2 jam lebih dah tu. Oleh demikian itu yang kita adalah boleh ambil bahagia sama pada malam ini. Baik ini bila kontak dan kak ibu semua yang ada di kapun tepi tinggi, amba ucap terima kasih banyak-banyak yang ambil bahagia sama pada malam ini. Moga-moga yang kita boleh dengarkan malam ini, moga-moga yang kita boleh nyetok pada malam ini sebagai jadi pahala balasnya di akhirat esok, dan semua menjadikan saksi dapat jadi putulungnya kita di hari akhirat esok. Amin ya rabbal alamin. Amba sudah ngalah paham dia bila itafin wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu alam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma rabbana zidna zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Allahumma ihdim lana bisul khatimah wa la tahtim alaina bisul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu sallam wa ala alihi wa sahbihi tabi'in ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alif puluh ibu hari. Boleh.